Halo teman-teman, welcome back to my channel Mr. Herb PTZ. Kali ini gue akan menunjukkan game Dread Out. Dan ya, sebelumnya gue berhasil mengalahkan Raja Pocong teman-teman yang dimana sangat besar sekali dan agak susah juga teman-teman, dikarenakan dia merespon-spon terus para pengikutnya, pocong-pocong yang lain teman-teman. Lalu apa yang terjadi untuk sekarang teman-teman? Apa kita akan melawan hantu yang lebih kuat lagi? Mungkin saja teman-teman. So teman-teman, kita stay tune channel gue dan kita langsung aja melanjutkan game tersebut teman-teman. Kagak salah sudah gue berhasil, terus kondisinya sangat gelap, berarti gue harus menghidupkan flash SLR tersebut teman-teman. Soalnya makin sini tepatnya makin gelap sekali. Cuma kalau misalkan gue pakai HP yang senter HP teman-teman, nggak bisa melihat apapun, kecil banget cahayanya. Jadi harus pakai kamera SLR teman-teman. Flashnya kita pakai, agak nyebelin juga teman-teman sinyalnya. Cuman ya oke, okay. Welcome in game Dread Out. And then sekarang kita kan terkurung di sini. Waduh, gimana dia? Gue ngedengar. Woi, halo. Gak lama kita. Wih, dia yang hilang. Dia yang hilang, teman-teman. What? Dari mata gue dong. Bukan dong. Kok gak bisa? Mana sih kelemahannya? Bentar. Baru aja gue ngelawan Raja Pocong, padahal tadi gue bisa loh. Wait. Bentar, kita cari dulu kelemahan dia ya. Di mana sih kelemahannya? Wah, ini gak bisa loh. Susah loh. Apa gue harus mati gitu? Baru juga main. Wah. No. Bentar, apa kita harus kabur dari sini? Gak bisa. Gak ada tempat lain. Awas, hati-hati. Dari mana? Halo. Wow, tempat apa itu? Yang gitulah. Ya lah, ulang lagi dong. Oh, di depan mata gua. Bentar. Dia bas-bas ini. Bentar. Bas-bas ini. Oke. Okay. Gak bisa loh. Apa kita harus pakai yang ini? Maybe. Gak bisa juga. Coba ya. Gimana sih? Ini ngapain sih? Bentar, kita ke bekas dulu. Cuman ini doang. Ini gak ada apapun. Gua sepeda, coba kita lihat dulu temen-temen. Nih. Cewek ini nih. Cuman itu doang. Gak ada apapun. Gak ada titik kelemahannya atau apa gitu. Dia mana lagi? Dia ngilang-ngilang mulu. Wow. Hey, kau. Mana? Kayaknya itu benar-benar bisa. Bentar. Terus kemana sih? Gak bisa kabur loh. Tadi ada kelemahannya sebentar, cuman udah gak ada lagi sekarang. Di mana ya kelemahannya ya?
beda loh. Hey, udahlah, coba kita coba dulu mati ya teman-teman. Apa yang terjadi kalau misalnya gue mati? Gue penasaran. Gue nyerah dulu. Apa yang terjadi? Apakah memang harus seperti itu? Soalnya gak bisa kemana-mana lagi. Gue bingung mau kemana. Dan kita ada di limbo. Berarti kalau misalnya di limbo, gue bakal ngulang lagi. Nah, pertanyaannya, kelemahannya di mana? Kalau misalnya gue ke limbo, berarti emang kita ngalahin dia. Oh, ada yang baru. Sedikit lagi. What? Apa sedikit lagi apaan sih? Hah? Sedikit lagi, maksudnya sedikit lagi? Siapa itu yang ngomong? Apakah kita harus meninggal dulu? Enggak kan? Dan tiba-tiba loadingnya sekitar sekolah-sekolahan juga. Wow, tempat baru. Berarti benar teman-teman, kita harus bentar. Ini tempat kemana lagi? Gelap benar. Makin itu kah? Yap, itu apa? Unti kah? Ya unti teman-teman, itu unti pasti. Oke, itu unti pasti. Wow, apa gini kita ke arus ketiga teman-teman? Nah. Sip, mati. Jangan nyelang, bukan mati sih, nyelang doang. Yap. Apa itu? Pemakaman makam. Kemana kebabila itu? Sebuah peristiwa yang meliputi sembilan laga telah berlalu. Bentar aku baca dulu sebentar. Oh, walah. Bayi liar. Bayi yang udah meninggal sih. Gali lagi teman-teman. Wow. Kita pakai yang ini deh. Enggak, terlalu nanti. Terlalu kecil. Minggu gini aja pakainya. Oke. Wih, ada rumah. Wah, kayaknya kita ke aks baru teman-teman. Bentar, gue ngedengar sesuatu. Oke. Di dalam rumah ini ada sesuatu teman-teman. Di sini nih. Oh, ada yang nangis teman-teman. Gue ngerti aja deh, coba. Di depan sana, tapi gue takut. Ah, ngapain? Peraturan UKS. Wow. Kenapa ini? Jumpscare, jangan jumpscare. Oh, ini Sally kah? Sally, teman-teman ini. Tidak. Ya kan, bener Sally? Linda! Dari mana aja lo? Yang lain pada di mana? Lo sendirian? Ira di mana? Ira, Doni di mana? Yayan? Bu Siska? Oh. Apa itu? Hello.
Wow, makin Linda, Linda, Siska, Siska, Siska. Sally. Kenapa dia? Linda. Wah. Oh. Meninggal. Ibu nggak apa-apa, Lin. Sel. Oh. Lukanya nggak dalam. Ibu baik-baik aja. Oke. Untungnya. Tapi Ira, ibu, ibu nggak tahu dia kenapa. Dia kesurupan. Lin, Ira sahabat kamu, selamatkan dia. Ibu tahu dia pasti dengerin kamu. Ibu udah berusaha menahan dia, tapi dia terlalu kuat. Seharusnya kita muter balik di jembatan tadi. Ya emang. Semua ini salah ibu. Bu Siska, jangan kenapa-napa ya. Iya, baterai gue mau habis lagi. Kasihan Doni. Semoga dia udah di tempat yang lebih baik. Udah tahu. Sally belum sempat ngucapin selamat tinggal. Berarti udah tahu bahwa si Doni udah meninggal ya. Mudah-mudahan Ira dan Yayan baik-baik aja. Gak usah khawatir Bu Siska. Ada Sally yang nemenin ibu. Oke, kita gak bisa ngapain lagi ya di sini. Udah kan? Ada apapun? Yap. Apakah tujuan kita terbaharui, teman-teman? Oke. Enggak, belum ada tujuan yang baru lagi. Berarti kita di sini harus nyari-nyari petunjuk lagi. Oke, sudah. Ibu tahu Ira akan mencelakai. Masih ngomong? Tapi kamu harus tetap berhati-hati. Oke. Okay. Ya, siap. Aku akan mencari Ira. Tenang saja. Kamar mandi. Ini kekunci. Ini gak bisa dibuka ya. Berarti kita harus ke sana. Ya iyalah. Oke, Ibu, siap. Saya akan melaksanakan tugas Ibu, yaitu mencari Ira. Tapi sebelumnya salah. Dulu sampai lagi di sini. Yuk ke sini ya. Sebelumnya kita ke sana, kita ke sini. Takut ada kutil berjamur. Waspadalah kutil berjamur. Siap. Waduh. Oke. Kita harus mencari Ira, tapi sebelumnya kita geser ke ring-ring dulu. Ini gak bisa ngapa-ngapain. Dan di sini juga gelap. Yaps, ini terkunci. Ada runtuhan, teman-teman. And then kita screen berarti balik lagi. Enggak ada apapun, nothing. Ini berarti kalau misalkan ini enggak bisa, berarti kita benar. Kita harus ke sana, teman-teman, lewat sana. Ya udah. Kita ke sini berarti. Siap. Wah, itu dia. Pakai SL dulu coba. Halo. Wes. Kemana kau? Ira. Tunggu. Ira tunggu. Hey, Ira, cepet bener kamu, Ira. Oke, hati-hati teman-teman. Tuh kan bener gak? Untung gue jaga-jaga. Dia lagi makan bayi. Kok gak mati-mati? Oke, hati-hati teman-teman. Kita cari kamarnya dulu. Kok enggak sih? Kok enggak mati-mati sih? Ini kok enggak mati-mati ya? Dia lagi lagi nangisin bayinya. Atau inikah yang suka dari kuburan. Oke. Okay. Ya, deketin lagi coba.
Halo. Gak bisa mati dong. Udah ada yang hilang. Oke, sebentar. Berarti di sini ada sesuatu nih. Tuh kan? Bayi hilang secara misterius. Yaps, betul. Udah ya, ada apa di sini? Sip, kita dapat sesuatu di sini. Lumayan. Oke. Untung gue deketin dulu. Ini udah gak ada apapun. Ini ada apa? Gak ada apapun juga, teman-teman. Gak ada tanda biru. Signet biru menandakan ada satu di sini. Oke. Ini cuma deketin doang ya. Oh no. Bentar, Ira. Ini kemana ya? Oke, ya udahlah kita ikutin Ira berarti ya. Coba lihat dulu. Yap, yang menunggu gue sebuah tempat. Oke, Ira. Biar disini pake OCR aja, biar lebih terang. Tapi kayaknya pakainya gini. Enggak, gini. Enggak, gue apa bila bener. Dan ini nih yang lebih safety. Oke, hati-hati. Pelan-pelan saja. Nah, itu dia. Main baik. What? Oke. Kita akan main baik. Waduh. Ya elah, dia meleduk di gang sini. Oke. Hah, mau apa? Kita tidur lagi. Linda, akhirnya ada yang bisa diajak ngobrol. Aku baru aja mau pulang buat ngambil sesuatu. Terus aku ngeh kalau ada yang ngebuntutin aku. Kayaknya itu Linda. Hai Linda. Gila, harusnya kita main bareng deh. Apa gitu? Petak umpet, bentengan, sweet, apa kek? Di sini bosen banget. Buset Linda, kamu kelihatan berantakan banget. Abis ngapain sih? Eh, iya deng. Kamu emang selalu sibuk sendiri. Selalu aja harus merhatiin orang lain dan segala hal setiap saat. Emang itu namaku? Itu sih aku udah tahu. Eh, udah kenal Susi belum? Bilang halo ke Linda, Susi. Halo Linda. Bentar-bentar, gue sebenernya apa ini? Nanya tepat dulu atau nanya boneka ya? Tapi boneka itu bikin gue penasaran, tapi... ya udah deh, kita tepat-tepat ini. Sebenarnya sih aku juga kurang tahu. Kita tanya Susi yuk. Oke, Susi. Kata Susi, ini tempat yang terlarang untukmu. Oke. Ditanyain ya. Katanya ada sebuah menara radio di kampung dekat sini. Kamu bisa naik tangga sampai ke puncaknya, terus loncat sampai ke bawah. Susi, nggak lucu eh? Kamu sadis? Boneka tolol, jangan ngomong gitulah. kalau misalkan ini bahaya, jadi kita nggak pernah membunuh yang masih hidup. Terus? Gue pengen tahu alasan mereka ngebunuh Doni. Oke, coba dulu. Oh, itu mungkin kakakku yang satu lagi. Yang kedua. Aku tahu dia agak gila. Tapi kayaknya dia nggak... Oh, gitu. Oke. Aku tahu. Maaf ya. Kami nggak boleh nyeritain rahasia dari alam kami. Ada pertanyaan lagi? Oke. Udah ya? Untuk tanya. Kamu tuh seharusnya gak berada di sini tahu. Pada akhirnya sih, kamu akan bisa keluar dari sini. Tapi sebelum kami usir, kami harus yakin kalau kamu menyesal pernah datang kemari. Biar kamu gak pernah balik lagi. Tapi kan kita gak sengaja. Kalau misalkan gue, tapi kan kita gak sengaja. Kayaknya dia marah, tapi kalau misalkan saya janji,
kayak gitu, gue mungkin gue bakal saya janji mungkin kalau misalkan sebagai gue gitu loh main sebagai Linda, gue gak bakal kesini lagi. Heh, ya udah, sini aku kasih kamu satu trik. Oke, okay. Bah, bukan? Udah gue duga. Oh, aw, apa itu? Buat apa kunci ini? Gunakan kunci itu untuk ngobrol sama kakakku di puri kami. Oh. Dia cuma lagi main-main sama kamu. Main-main? Tapi yang jelas, kalau kamu masuk ke kamar dia, kayaknya dia bakal marah. Kamu bakal diusir. Atau mungkin langsung dibunuh. Nggak tahu juga sih. Ayo, kita pergi. Nggak deh. Aku tetap di sini. Dan Ira juga. Why? Ya, kamu sudah bahasin dia? Enggak, aku suka sama dia. Dia punya sesuatu. Kamu gak bakalan ngerti. Kok gitu? Aku terjebak di sini, menjaga tempat ini. Tapi sama dia, aku bisa pergi kemana aja. Emang kamu kenal dia? Enggak, kamu cuma bisa lihat apa yang dia tunjukin ke kamu. Aku yakin nomor teleponnya aja kamu gak ingat. Aduh, bahaya nih. Kalau nggak salah private number, saya nggak inget atau ya inget dong. Seharusnya sebagai sahabatnya si Ira, si Linda ini harus inget. Saya nggak inget. Tapi, di sisi lain, si Linda itu orangnya pendiam dan dia emang cuek, teman-teman. Kamu nggak ada yang mau diomongin? Oh, ada waktu. Ada waktunya. Bingung! Oke. Okay. No. Satu nggak bisa ya? Ini kemana nih cara makainya? Halo? Nomno? Oh, mana? 1, 8 mungkin? 2, salah. 1. Oh, ini. 1. Terus, apa ya? Gue nggak tahu loh. Nges aja deh. Apa ya nih? Udah aku sangka. Salah kan gue, kayaknya gue salah ya teman-teman namanya. Kenapa gue gajah aja gitu loh? Tau gitu. Oh. Tidak. Aduh. Dia punyaku. Jangan deket-deket lah. Oi. Aduh, kalau gitu gue. Yah, salah milih banyak gue. Oke. Oh. Udah. Wah. Pingsan dong. Tahu gitu. Salah teman-teman. Gue milih yang atas seharusnya. Bayang skip aja sama gua. Kita kemana sekarang? Ira menunjukkan suatu tempat yang sobat puri. Mungkin tempat itu merupakan kunci untuk gua dan tempat terkutuk ini. Oke. Okay. Tapi masalahnya Iranya. Ya kita gimana teman-teman? Dan teman-teman untuk game Dead Out mungkin sampai sini dulu dan katanya kayaknya gue salah milih, teman-teman salah milih pilihan. Soalnya gue mungkin antara private number tapi gue malah milih yang inget. Ya inget dong, padahal gue gak tahu nomornya sama sekali. Gak ada petunjuk apapun. Oh iya, betul private number. Bener-bener teman-teman. Dia pernah nelpon private number. Oh, gue pikun ya. Ya pokoknya ya bener lagi dong ya teman-teman udah ke-save. Tapi ya udahlah. Gue mulai kali dan sampai jumpa di next video. Bye.